Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rio Saputra Official. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman YouTuber pemula, yaitu bagaimana caranya kita untuk melihat jumlah subscriber dan jumlah jam tayang kita di HP Android kita, ya guys. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuka browser, ya. Kalian boleh membuka browser apa saja, Mozilla atau Google Chrome. Ya, kalau saya sendiri menggunakan Google Chrome, ya guys. Ya, kita buka dulu Google Chrome-nya. Oke, setelah muncul seperti ini, kita ketik saja YouTube dashboard, ya guys. Dashboard. Oke, jika muncul seperti ini, kalian pilih saja yang ini, ya guys, yang YouTube dashboard yang paling atas, ya. Kita klik saja. Oke, kita pilih Google Chrome. Oke, jika muncul seperti ini di HP Android kalian klik saja yang titik tiga di bagian atas, kemudian kalian centang situs desktop, ya. Situs desktop kita centang dulu, guys. Kita tunggu sampai muncul. Oke, jika sudah muncul seperti ini, kalian pilih yang berlogo dolar ini, ya guys. Oke, kita klik saja. Oke, jika sudah kalian klik logo dolar, maka akan langsung muncul tampilan seperti ini. Maka akan terlihat jumlah daripada subscriber kita dan jumlah daripada jam tayang atau jumlah daripada jam tonton kita, ya guys. Oke, sekian dari saya, semoga membantu, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman YouTuber pemula. Ya, sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.